Netizen, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Saya Fatih, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 29 September 2020. Saat ini saya berada di depan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tanggal 7 Oktober 2019. Jenderal Besar Sudirman tidak hanya Panglima Besar, namun beliau juga Bapak TNI dan peletak nilai-nilai dasar TNI serta sumber inspirasi dan motivasi dengan semangat kecintaan dan kemanunggalannya dengan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik Netizen, untuk selanjutnya kami telah siapkan beberapa informasi untuk Anda. Informasi pertama dari Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. Dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-75 tahun 2020, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut dan Kodik Latal, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat menggelar kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan tali asih kepada warakawuri di lingkungan Kodik Latal baru-baru ini. Pemberian santunan dilaksanakan di Ruang Joglo Mulyadi Kesatrian Bumi Moro Kodik Latal dengan tujuan memperkuat tali silaturahmi, menjalin komunikasi, dan saling bertukar informasi dan mempererat persaudaraan warakawuri. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-75 tahun 2020, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau disingkat dan Kodik Latal, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat menggelar kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan tali asih kepada warakawori di lingkungan Kodik Latal Selasa lalu. Adapun warakawori Kodik Latal yang mendapatkan santunan dari orang nomor 1 di jajaran Kodik Latal tersebut berjumlah 59 orang yang berasal dari beberapa satuan kerja di bawah Kodik Latal. Komandan Kodik Latal dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, menjalin komunikasi, saling bertukar informasi dan mempererat persaudaraan, warakawuri mempunyai hubungan emosional yang dilandasi semangat dan cita-cita perjuangan yang sama untuk kepentingan TNI Angkatan Laut bangsa dan negara. Semangat kebersamaan, kerukunan dan kekompakan serta rasa persatuan dan kesatuan itulah yang diwujudkan dalam satu ikatan keluarga besar TNI Angkatan Laut atau himpunan warakawuri yang tentunya harus tetap dijaga dan dipelihara dengan baik dan berkesinambungan. Untuk itu, lanjutnya dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-75 TNI Angkatan Laut tahun 2020, dirinya selaku Komandan Kodik Latal ingin berbagi kebahagiaan bersama dengan ibu-ibu warakawuri dengan memberikan tali asih yang dapat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Komandan Kodik Latal juga berharap tali asih yang diberikan ini tidak dilihat dari seberapa besar jumlahnya, namun inilah wujud perhatian dan kasih sayang dari Kodik Latal kepada ibu-ibu warakawuri sebagai bagian dari para pendahulu TNI Angkatan Laut. Ya Netizen, informasi kedua dari Akademi Angkatan Laut. 5 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3, Angkatan ke-67 mengikuti Seminar Nasional Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia secara daring dari kelas gabungan utama Gedung Mandalika, Komplek Ki Hajar Dewantara, Kesatrian Bumi Moro, Surabaya baru-baru ini. Netizen, berikut informasinya untuk Anda. 5 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3, Angkatan ke-67 mengikuti Seminar Nasional Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia secara daring dari Kelas Gabungan Utama Gedung Mandalika, Komplek Ki Hajar Dewantara, Kesatrian Bumi Moro, Surabaya baru-baru ini. Seminar Nasional yang dibuka Gubernur Akademi Militer Maijen TNI Toto Imam di Gedung Lili Rohli Akademi Militer Magelang ini diikuti peserta dari Taruna Akmil, AAL, AAU, serta mahasiswa dari perguruan tinggi nasional maupun internasional. Pada seminar ini, Menteri BUMN RI Bapak Erick Thohir menjadi keynote speaker dengan memaparkan materi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan nasional. Dengan mengikuti seminar nasional ini, diharapkan Taruna AAL tersebut memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 dan meneruskan hasil-hasil seminar yang diikutinya kepada Taruna lainnya.
Ya, Netizen, informasi selanjutnya kita menuju ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menyelenggarakan latihan pertahanan pangkalan bertempat di Mako Lantamal 7 Kupang, Jalan Supul Raya, Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit TNI sehingga dapat memberikan sumbangan bagi kesiapan pangkalan. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 7 Kupang menyelenggarakan latihan pertahanan pangkalan tahun anggaran 2020 di Mako Lantamal 7 Jalan Supul Raya Blok Kupang NTT baru-baru ini. Latihan pertahanan pangkalan Lantamal 7 Kupang tahun anggaran 2020 hari kedua yang dilaksanakan meliputi latihan PHA untuk penangkal tindakan anarkis massa, latihan peran bahaya permukaan dan sabotase untuk menangkal serangan dari laut, latihan peran bahaya udara untuk menangkal serangan udara, dan latihan peran kebakaran yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi di pangkalan, serta latihan evakuasi medis yang bertujuan menolong korban yang diakibatkan serangan ke pangkalan. Dan pada kesempatan ini dan saat Lantamal 7 Kupang, Letkol Laut Pelotoni Sunda selaku perwira pelaksana latihan atau palaklat menyampaikan bahwa pelaksanaan latihan pertahanan pangkalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit sehingga akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kesiapan pangkalan. Sementara hasil dari latihan inilah yang nantinya akan dapat mendukung pengendalian operasi, prosedur operasi dan pemantapan penguasaan teknik dan taktik secara cepat dan tepat. Kendala dan kekurangan yang terjadi selama latihan hendaknya dapat dievaluasi dan dijadikan solusinya serta dijadikan masukan kepada pimpinan untuk kesempurnaan sehingga prajurit Lantamal 7 Kupang mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kualitas. Pada kesempatan ini dan Satrol juga mengucapkan terima kasih kepada semua prajurit peserta latihan pertahanan pangkalan yang melakukan dengan penuh semangat untuk melaksanakan latihan sehingga pelaksanaan latihan berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Baik Netizen, demikianlah seluruh rangkaian informasi Netinews hari ini. Be positive, stay safe, and stay healthy. Apabila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah dan disiplin patuhi protokol kesehatan. Jal Sweva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Saya Fatih beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.